إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عدودك قال سنشد عدودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. Nabi Musa alaihissalam merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, bahawa aku telah membunuh seorang dari kalangan mereka. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, ia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersama-sama aku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksud di sini, kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu Harun, dan kami akan memberikan kuasa kemenangan kepada kamu berdua. Oleh itu, maka mereka tidak akan sampai kepada maksud membahayakan atau mengalahkan kamu. Dengan membawa ayat-ayat keterangan kami itu, kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang. Tafsirnya, Nabi Musa AS berkata ketika Allah SWT memerintahkan kepadanya supaya pergi kepada Fir'aun. Itu untuk menyatakan ketuhanan Allah SWT yang milik, sifat ketuhanan adalah tunggal milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala esa dalam menjawat jawatan ketuhanan. Dia sahaja Tuhan, tidak ada yang lain. Dan menyatakan sekaligus lantikan Allah kepada Nabi Musa AS sebagai Rasul. Okey, ini satu daripada perkara yang amat besar. Satu perkara yang amat, maknanya mengkocakkan kedudukan. Tapi oleh kerana itu arahan Allah SWT, Nabi Musa AS memohon supaya ada bahasa ataupun yang lebih fasih untuk berbicara, juru bicara. Ya Tuhanku, aku telah membunuh seorang daripada kaum Fir'aun ketika mereka dulu, cerita yang lepas, bergaduh kaum Nabi Musa AS dengan kaum Fir'aun yang menjadi musuh. Maka Nabi Musa membantunya, itulah, lalu kawan itu terbunuh. Maka oleh kerana itu, suatu kes yang besar ini menyebabkan lagi
ujian besar kepada Nabi Musa untuk menghadapi. Aku bimbang mereka akan membunuhku, sedangkan aku telah lari dari Mesir 10 tahun sehingga bernikah dengan anak Nabi Syaib alaihissalam, sebagaimana yang telah diceritakan dahulu, dan mendapat satu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu Taala. Itulah boleh berbicara wa kallamallahu Musa taklimah di Bukit Husaina, sebagaimana yang telah lepas perbahasan itu. Dan aku bimbang mereka akan membunuhku, sedang aku telah lari dari Mesir 10 tahun yang lalu untuk menghindari pembalasan Fir'aun yang zalim lagi kejam. Dan aku juga tidak dapat bercakap dengan lancar oleh kerana kesan daripada cerita waktu kecilnya apabila dia letakkan kepada Nabi Musa. Maknanya dia memilih bara itu api. Jadi menebakkan kesan lidah dia itu agak kurang sikit kepasihan dibandingkan dengan Nabi Harun, abangnya tadi. Maka aku bawa saudaraku Harun untuk mendampingiku menghadapi Fir'aun, membenarkan kata-kataku dan menguatkan supaya ada penyokong, sokongan, dan menguatkan dalil-dalilku di hadapan. Kerana saudaraku lebih petah dan lebih maknanya cekap percakapannya. Dan aku bimbang jika Fir'aun dan pembesar-pembesarnya akan mendustakan dan tidak mempercayai. Apabila aku datang kepada mereka, maka aku utuskan saudaraku iaitu Nabi Harun AS untuk mengikutku memberi penerangan kepada Fir'aun dan kaumnya. Maka Allah SWT memperkenankan permohonan Nabi Musa AS. Ya, kami akan membantu dengan mengutuskan Harun bersama menghadap Fir'aun. Kemudian kepada kamu berdua kami memberikan kekuasaan yang besar sehingga mereka tidak ada jalan untuk mengganggu kamu dalam menyampaikan risalah Allah SWT yang telah kepada Fir'aun dan kaumnya. Percayalah bahawa kamu berserta orang-orang yang mengikutmu akan menjadi pihak yang menang, akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cabaran besar kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang disenaraikan dia sebagai nabi yang ulul azm. Adapun abang di sini Nabi Harun tak masuk dalam ulul azmi dia, nabi lagi rasul. Ya, sedangkan Nabi Musa ni dia masuk peringkat nabi, rasul, ulul azmi, kalimullah, banyak jawatan dia. Ya, dia jawatan-jawatan daripada Tuhan, bukan jawatan kampung, jawatan manusia, dan jawatan besar daripada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada dia. Kemudian jaminan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Antuma wa manittaba'akumul ghalibun. Dia akan diberikan kemenangan oleh Allah taala. Qala Allah taala kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah SWT telah menetapkan sesungguhnya aku dan rasul-rasulku tetap mengalahkan yakni gulungan yang menentang. Sesungguhnya Allah SWT maha kuat lagi maha kuasa. Batu sirah ataupun sejarah telah menunjukkan perjuangan para nabi-nabi dan rasul-rasul diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Di kebiasaannya, kemenangan dia datang di peringkat kemuncak. Kalau ujian tu peringkat dah over limit. Nabi Musa tersantak dengan lautan, baru dah datang pertolongan Tuhan. Kalau nak datangkan awal, tak payah sangat. Diutuskan gibut, digempurkan bumi, tenggelamkan gulungan-gulungan penentang kan. Mudah aja. Tapi di situ ada hikmah-hikmah ilahiyah. Ya. Kalau tidak, tak ada lawan yang syahid. Semua tak berjuang kan. Jadi maknanya, Allah telah hantar, kirimkan tentera. Walillahi junudis samawati wal ard. Allah telah hantar ke tentera. Yang mudah je. Kita kena COVID pun lintang pukang. Satu dunia lintang pukang. Satu serangga yang tak nampak.
yang halus saja, belum hantar yang lain. Mana kau tahu anak hantar lebih daripada itu pun. Kalau tidak hantar itu dijadikan ujian, ya, dijadikan berbagai-bagai makna cobaan ujian kepada para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsalu fal amsal man kana fi dinihi sulbah ishtadda bala'u. Sungguhnya orang yang paling kuat diuji cuba oleh Allah Ta'ala ialah di kalangan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Siapa yang kuat berpegang dengan agama Allah, lagi kuat tuan uji dia. Itu kaedah dia. Sebab orang yang diuji, orang yang faham, bila menerima ujian, dia menerima dengan rasa hiba, dengan rasa seronok. Ya. Ada seorang para awliya di antara para awliya, bila tuan uji dia dengan begitu hebat, ya, keluar kalam daripada dia, kalam yang pelik. Alhamdulillahillazi, ya, alhamdulillah albasani. Segala puji bagi Allah, albasani libasal awliya. Adalah pakaikan aku ni pakaian kekasih-kekasih dia. Jadi ujian itu sebenarnya adalah pakaian kekasih Allah Ta'ala. Ya. Ha, pakaian kekasih Allah Ta'ala. Allah. Jadi yang kuat diuji ialah para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita ni Nabi Musa diuji oleh Allah Ta'ala untuk naikkan martabat dan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suruh dia suruh kita semak Quran. Sirah-sirah dalam Quran menunjukkan, membangkitkan, ba'is, membangkitkan semangat kita. Kita baca, wah, Nabi-Nabi Rasul lagi dahsyat. Ya, dalam urusan mereka, meninggikan agama Allah, menyebar luaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menarik manusia kepada agama Allah. Itu ujian demi ujian mereka hadapi. Dan akhir kemenangan diberikan kepada mereka alaihi salatu wassalam. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi aba'ina al-awwalin wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indih wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihu zalimun. Setelah Nabi Musa AS datang kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan Allah Ta'ala, ini merupakan kerja yang besar. Kalimatu haq inda sultan jair, afdal jihad. Afdal jihad, jihad ini besar. Fisa afdal jihad ialah kalimatu haqqin. Ya, kalimah yang sebenar. Itulah menyatakan Islam inda sultanin jair, ya, di hadapan pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim yang tidak mau menerima syariat Islam dan tak mau beriman dengan Allah, itu pemimpin yang zalim. Ya, jadi maknanya Nabi Musa AS disuruh oleh Allah Ta'ala berdepan untuk menyatakan Islam kepada Fir'aun, ya, yang bersikap sombong dan angkuh, bahkan mengaku Tuhan pula. Yang keduanya, benda kebatilan tidak boleh dibiarkan. Ya, kerana Nabi Musa katalah, kita biarlah, dia jawablah depan Tuhan esok. Memang semua kena jawab, tapi insyaAllah tanggungjawab. Kalau tidak dibuat begitu, tak dinyatakan, tidak diseru, tidak dipanggil, dia akan membahayakan orang yang lain. Orang bawa ajaran sesat, kita biar. Nama-nama orang lain ikut seorang. Lepas seorang-seorang, jadi mangsa kesesatan. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala suruh para rasul, dan dalam ayat ini cerita Nabi Musa AS, supaya berdepan dengan kerajaan, berdepan dengan pemimpin, apabila dia melakukan benda yang bercanggah dengan kehendak Allah Ta'ala, mestilah diperbetulkan. Setelah Nabi Musa AS datang kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat keterangan kami yang terang nyata,
Mereka berkata, apa yang engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami tidak pernah mendengar tentang perkara ini dalam kalangan datuk nenek moyang kami yang telah lalu. Datuk nenek moyang kami tak pernah cerita pun macam kau cerita ni. Ini semua sihir. Ada ujian besar. Nabi Rasul dituduh. Kalau kita kena tuduh, tak ada apa satu. Capur kita. Kita yang kerdil. Nabi Rasul pilihan atas pilihan atas pilihan Allah. Mana diuji oleh Allah sedemikian. Ditakzib, didustakan mereka. Ya. Kemudian dituduh pula di sini. Tukang sihir. Tadi kerja Nabi Rasul main sihir. Tak masuk. Tak masuk akal kita. Orang yang dipilih oleh Ta'ala begitu hebat, pangkatnya tinggi, dia nak buat pekerjaan yang sama. Tapi oleh kerana itulah, perangai musuh, bila dia dah tak boleh pergi, dia akan buat tuduhan. Dia musuh itulah. Ya, kita berdepan dengan dia, berdebat dengan dia, dia dah kalah, dia tak ada hujah, tak ada apa, dia pusing, dia tukang kiar. Apa kiar dia? Dia mula buat tuduhan di muka-mukaan. Dia tuduh gitu, dia tuduh begini. Itulah sikap manusia yang zalim, yang tak senonoh, yang jahat. Di sini cerita Fir'aun itu. Dia telah dibuat tuduhan kepada Nabi Musa. Dia kata, qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ini semua rekaan sihir diri. Sebab apa? Dalil dia apa? Kami tak nak dengar pun Datuk Nenek Moyang kami. Jadi, adalah ayat lain lah Tuhan mengatakan, walau kana abahum la ya'kiluna syai'an. Walaupun Datuk Nenek Moyang ni tak tahu apa benda pun, itu perangai kita pun ada juga orang Melayu kita ni. Ya. Dia buat ni jangan, Datuk Nenek kita buat dulu, dia tu. Padahal benda itu bercanggah dengan akidah kadang. Ya? Jangan, dia kata, ni kena jaga ni. Ini semua warisan untuk tua. Itu ya? Masalah dia. Sebab tu apa masalah, kena rujuk balik kepada sumber rujukan kita yang terbesar, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Dan bagi menjawabnya, Nabi Musa AS berkata, Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang membawa hidayah petunjuk dari sisinya dan siapa yang akan beroleh kesudahan yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Tuhan dah kisah dalam Quran. Bagaimana mana dipusing pun akhir dia akan tumbang. Akhirnya dia akan tersungkur, tersembam. Ya, innahu la yuflihu zalim. Tafsirnya, Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut menceritakan Nabi Musa AS apabila datang kepada Fir'aun bersama saudaranya, abang kandung. Itulah Nabi Harun AS menunjukkan kepada Fir'aun dan kaumnya mukjizat yang menandakan tanda kenabian dan kebenaran apa yang mereka sampaikan tentang keesaan Allah. Mau cerita berat-berat tentang ini. Kita hebat-hebat hari ni ceramah, orang ramai pun semua. Yang ceramah tu semua pun orang dengar tu orang Islam. Ya, orang Islam. Kadang-kadang pakai kopiah, pakai serumpuk kan. Nabi-Nabi nak keluarkan kotok-kotok kapi. Lepas tu pula penentang hebat. Nabi Musa pula ada kes buat dengan dia. Ya, ada kes dengan dia. Kemudian kerja Nabi Musa dibuat ni mencabar pula kepada Fir'aun yang mengaku Tuhan. Wow. Bukan kecil anak punya kerja ni. Nak berdepan dengan suasana yang begitu hebat, begitu besar. Oleh kerana itu arahan Allah Ta'ala, Nabi Musa AS tidak ada kata pilihan apa. Tetap terus mana sami'na wa ata'na. Dengar taat je. Allah, Allah. Nah, cuma dia minta temankan dia lah orang yang fasih bercakap. Sebab dia agak kurang fasih. Apa yang disampaikan motif yang pertama itulah tentang keesaan Allah Ta'ala. Ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa baik. Tuhan la na'budu illa Allah. Itu dasar semua para rasul. Ta'ala ila kalimatin sawa'. Marilah kamu semua kepada satu kalimah yang selaras. Yang sama saja. Selagam apa? Bahawa kita tidak menyembah melainkan Allah. Itu dasar seruan para rasul alaihi salatu wassalam. Sebab bila masalah akidah, ketuhanan mereka tidak kenal, maka seluruh ibadat ditolak oleh Allah Ta'ala. Ibarat kita suruh orang tahu surat, postman, di sini tak tahu membaca.
Maka surat masuk tong sampah mungkin. Kemudian Fir'aun dan kaumnya melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan Nabi Harun serta mendengar keterangan dan hujah-hujah yang diterangkan di hadapan mereka. Sebenarnya mereka percaya bahawa itu adalah wahyu. Akan tetapi kerana kesombongan dan enggan menyerah kepada kebenaran. Itu masalah dia. Ya. Mana dia tidak mau iktiraf. Dia tahu tapi tak mau iktiraf. Kan? Macam orang parti lah kan. Tempat tu parti dia kalah. Yang jadi wakil rakyat orang lain. Dia tahu tak? Tahu. Tapi dia tak nak iktiraf. Itu maksud dia. Ah, dia ni. Ah, macam tu. Sekadar tahu. Tapi iktiraf dia tak nak iktiraf. Dia tahu tu. Ah, tapi orang kena apa? Kesombongan yang menghijab dia. Sebab terusa paling besar bahawa daripada kufur ialah takabur. Sombong. Apa makna takabur? Man bataral haqqa. Mereka yang menolak kebenaran. Tak tahu dah benda tu terang lagi bersuluh kebenaran dia yang dia tak mahu juga. Sebab apa tak mahu? Punca nak banyak dia berkait-kait lah. Hubur dunia, hubur riasa, hubur mal, kasihkan pangkat dunia dan sebagainya lah. Yang menjadikan dia tersangkut, tidak boleh. Maknanya menyerahkan diri dia kepada Allah untuk beriman. Batu masalah ni kalau kita tengok dalam sirah pun gitu juga. Bahawa awal-awal orang yang menerima seruan baginda salam-salam, orang yang tidak ada sangkutan kepentingan nafsu, kepentingan duniawi. Ya? Sayyidina Ali awal ni. Semua orang yang tak ada kepentingan, senang maksudnya. Yang banyak-banyak kepentingan macam-macam nak fikir. Kalau diikut pun di ujung-ujung. Itulah maknanya. Kan aku menikah, orang kata apa pula. Kan masyarakat, mana macam itulah. Jadi lambat. Ya? Sebab itu maksud dia, bila kita bersihkan, dia celang lalu. Ya? Sungai atau parit tadi, airnya berjalan lancar. Apabila tidak ada sampah-sampah. Kalau sampah dah penuh dengan apa semua, dia berjalan pun dah tersangkut. Begitulah maknanya. Rohani seorang nak berjalan ke hadrat Ta'ala, dia kena buangkan sampah-sampah khalqiyah. Ya? Buangkan aghyar makhluk semua. Sebenarnya mereka percaya bahawa ia adalah wahyu, akan tetapi kerana kesombongan dan enggan menyerah kepada kebenaran. Berarti Islam ialah penyerahan. Serah. Aslama yuslimu islaman. Mana penyerahan diri. Seorang mengaku Muslim saja di Islam, dia kena serah kepada Allah Ta'ala. Apa Tuhan kata, itulah dia. Dia tak boleh bangkang. Kalau bangkang tu bukan Muslim. Akan tapi mereka sombong dan enggan menyerah kepada kebenaran, maka dengan mudah mereka berkata bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan Nabi Harun hanyalah perbuatan sihir dan diada-adakan mereka. Ada cara dia nak mengelak, tu je lah. Ya, cara dia nak mengelak daripada menerima kebenaran, dia buat satu cerita karut dia. Iaitu tuduhan yang sangat keji, menuduh insan yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Nabi lagi Rasul, lagi ulul azmi Nabi Musa AS. Mereka berkata, kami tidak pernah mendengar seruan seperti itu. Dia nak ikut dia. Dan kau jahil, kapi nak dengar macam ni. Pada pihak nenek moyang kami dulu. Datuk nenek moyang dia pun tak beriman. Jadi nak dengar macam mana. Dan Nabi Musa menjawab, Tuhanku lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisinya. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan dialah yang akan memberikan keputusan di antara kami dan kamu. Siapakah yang akan mendapat kesudahan yang baik berupa kemenangan, dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang zalim yang mempersekutukan Allah Ta'ala. Zalim paling besar ialah al-isyraku billah, menyekutukan Tuhan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman Hakim senaraikan dalam Quran menceritakan kisah. Pesan pada anak ni, la bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Inna syirk, sungguhnya menyekutukan Allah Ta'ala ialah zulmun azim, sungguhnya zalim yang paling besar kali. Zalim paling besar, zalim dengan Allah Ta'ala, iaitulah apa? Melakukan syirik. Kemudian zalim kepada makhluk-makhluk. Kemudian zalim pada diri sendiri, menimbus diri dengan kejahilan, dengan maksiat, dengan mungkar. Itu jahat, zalim pada diri sendiri. Ketiga zalim ni kena selesaikan, kena bersihkan dalam kehidupan kita, barulah dia mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Ta'ala.
Dan wa qala fir'aun ya ayyuhal mala ila akhir ayat. Subhanallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam La'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man zabaha li ghairillah. Ini maksud benar-benar dia istisna dikecualikan daripada larangan terlain kita melaknat. Maka ada benda-benda mengikut nas yang dibenarkan melaknat. Ya, itu pun Rasulullah lakukan secara umum. La'anallahu akilar riba secara umum. Laknat orang makan riba. Capu dia makan lah. Akhirul riba. Orang tak makan, tak ada lah. Kena. Ada maknanya. Disambungan daripada hadis ini, yang telah Allah Ta'ala melaknat. Ya, dulu dia kata, La'anallahu as-sarik yasrukul baydah. Ya, baydah tu, ketepi kopompong tu. Ya. Tapi kalau di sini, tak kira lah. Kalau telur pun masuk, tu ada dua makna. Dalam bab maknanya hudud dan kisas kan. Ulama letakkan makna itu dengan makna topi. Sebab dia sampai nisab kan. Kalau sekadar telur sebiji itu tak sampai nisab. Tapi kalau di sini di umum nak ceritakan perbuatan itu dikutuk oleh Allah Ta'ala. Sama ada mencuri barang kecil atau barang besar, maka bila hak orang itu dipanggil, benda itu diharamkan oleh syarak. Mengambil hak orang tanpa keizinan. La'anallahu man la'ana walidayhi wa'anallahu man zabaha di ghairillahi. Semoga Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan semoga Ta'ala melaknat orang yang menyembelih korban untuk selain Allah. Penyembelihan dilakukan bukan kerana Allah, untuk berhala, untuk hantu setan. Ya. Ini kan ada ini Cina Kapi dia buat projek apa kan dipanggil ni terubai. Ha, kata ni mau bagi makan orang sini lah. Makan hantu. Lepas tu dia suruh kawan tu sembelih. Macam-macam. Atau kerja syirik. Dulu hantar ancak macam-macam kan. Jadi sini atas laknat orang yang melaknat. Di dalam hadis yang lain, sahabat tanya macam mana boleh tergambar, ditaswirkan bahawa anak laknat ibu bapa. Kan? Maka satu makna diberikan Rasulullah SAW ialah, kamu dah tahu kalau kamu maki orang tu, dia akan maki bapa kamu. Ya? Maka jangan maki dia. Sebab bila kamu maki dia, memang dia maki bapa kamu. Itu maksudnya. Macam dulu lah, budak-budak kan dia bergaduh. Ni kepala bapa engkau dia ni. Yang seorang pula lukis ni kepala bapak kau, dia pijak dia. Bila kita lukis kepala ni kepala bapak kau, kita pun pijak. Kejap lagi dia pun lukis juga ni kepala bapak kau, aku pijak. So, maksudnya apa? Kita menjadi sebab bapak kita dimaki. Jarang orang kalau bapak dia dimaki apa semua kan. Itu teruk nak orang panggil. Tapi mungkin ada. Tapi maksud dia kebiasaan yang ada itulah yang kita tak perasan. Kita tak maki, tapi dengan sebab kita bapak kita dimaki. Ibu bapa kita dilaknat, dimaki oleh kerana kita melaknat atau memaki ibu bapa orang lain dalam keadaan dia bergaduh dan sebagainya. Akhirnya dia pemaki bapa. Jadi jangan mulakan benda itu. Jadi orang itu masuk dalam orang yang dilaknat oleh Ta'ala juga. Dan begini Rasulullah bersabda lagi, Man ahdasa fina hadasan au awa muhdisan fa'alaihi laknatullah wal malaikah wanasi ajmain. Siapa yang berbuat kejahatan pada kami atau melindungi penjahat, orang yang tak, orang yang berbuat salah, maka baginya laknat Allah Ta'ala, para malaikat dan seluruh umat manusia. Maknanya mencemari muka bumi Allah dengan kerja maksiat dan bersekongkol dengan kerja maksiat adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, kita diharamkan mencemarkan muka bumi ini birtikabil ma'asi, dengan mengerjakan maksiat. Sama ada dia sendiri kerja
atau dia memberikan sokongan kerja-kerja maksiat, bantuan, sokongan dan sebagainya. Sebab Allah tak bagi kotorkan muka bumi dia dengan apa? Kekotoran najis, maksiat dan mungkar. Dan baginda salam bersabda dalam doa dia, Allahumma al'an ri'la wa zakwan wa usayyata asatillahi wa rasulah. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, laknatlah kabilah ri'n, kabilah ri'la dan zakwan. Ini pun cakap umum kabilah, ya, dan kabilah Usaimah, Usayyah, kabilah Usayyah yang bermaksiat kepada Ta'ala dan Rasulnya. Hanya berat. Dia kena doa Rasul lebih landan. Ya. Allah. Ketiga kabilah ini ada kabilah daripada bangsa Arab. Rasulullah juga pernah bersabda, La'anallahul Yahud hurrimat alaihimus suhum fajamaluha faba'uha. Ta'ala melaknat kaum Yahudi, diharamkan atas mereka lemak binatang tetapi mereka mencairkannya dan menjualnya. Dibaiklah, bagi dia syariat itu tak dibagi, tak dibenarkan lah. Mana makan akan apa? Suhum, itulah lemak. Jadi dia nak jual ke, dia masak dia cair kan. Orang kata cair, ah, ni bukan lemak, ni dia cair. Macam-macam. Itu semua dipanggil apa? Tipu helah. Maka helah ada semua dikutuk oleh Allah Subhanahu Taala. Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW. La'anallahu al-Yahud wal-Nasara ittakhazu kubura anbiya'ihim masajid. Semuanya Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasrani. Orang Melaka panggil serani ini. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Yang sujud atau kubur, disembah kubur atau semua benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wasalam tidak membawa ajaran menyembah makhluk. Membawa ajaran menyembah Allah. Sembah, membesar, mentakzimkan orang yang dibesar takzim itu lain. Kita mentakzim membesarkan rasul, memuji berselawat, itu bukan sembah. Itu memuliakan Allah Ta'ala sendiri, memuliakan kekasih dia. Kalau Allah Ta'ala sendiri berselawat pada Rasul, maka apa sebab kita tak nak memuji membesarkan Rasul? Siapa kita? Ha, tapi bukan sembah. Sembah lain, puji lain. Ya. Ini tengah puak ni kata lebih-lebih puji, wah, wah ni apa menyembah. Bukan sembah. Dia tak ditarik sembah lain. Ya. Ha, ma'agung, membesarkan, menghormati, itu tak masuk dalam makna sembah. Sembah lain, sembah maknanya mengiktikadkan ketuhanan pada satu benda. Mengiktikadkan ketuhanan dan tunduk patuh, maka tidak ada yang bersifat menjawab jawatan ketuhanan melainkan tunggal milik Allah Ta'ala sahaja. Ya, yang lain tak layak dan tak ada sifat itu pun. Ya, sifat ketuhanan apa? Tak berhajat kepada lain. Sebaliknya yang lain mesti berhajat pada dia. Maka mana ada yang didakwa oleh kafir tak berhajat? Dia sendiri yang buat patung-patung. Sehingga Sina Umar tersenyum ketika duduk seorang satu ketika sebab dia melihat, mengingatkan zaman jahiliah. Dia buat patung daripada buah tamar, dia lapor, dia cabut kepala patung, makan. Satu-satu habis terus. Maknanya apa? Kejahilan, kebodohan manusia bila berpegang kepada akal sahaja untuk mencari Tuhan, maka dia akan sesat. Manik tamada anda aqlin dallah, manik tamada anda madin qallah, wa man ittamada ala jahil dhallah, wa man ittamada ala Allah fala dhalla wala qalla wala dhann. Siapa beriktimad berpegang akal semata-mata tak dipandu oleh syarak syariat, sesat. Cuba berpegang kepada harta benda, harta benda akan habis. Siapa pegang pada pangkat, pangkat akan meleset, akan jatuh. Ini orang dah tak nak dia lah, kan? Ada seorang siapa nama tu, ibu sana, ibu sana. Ambil 3 kali nak jadi PM apa gila. 2 kali PM pun dah pecah rekod dunia ni. Jadi 3 pula gila. Orang-orang semua dah tak nak. Habis dan akhirnya hina. Siapa yang mencari pangkat jawatan, dia akan hilang.
Siapa yang berpegang kepada Allah, maka dia tak akan sesat, dia tak akan hina dan tak akan meleset. Dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Maulana Yeah.